Dikemukakan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto usai siaran persnya di Paseban Sri Bima Bali Kota Bogor Sabtu pagi lalu. Pemkot Bogor bakal menghelat Lomba Lari Bergengsi Bogor Half Marathon BHM 21K pada 25 Agustus 2019 mendatang. Hal ini sejalan dengan upaya memproklamirkan dirinya sebagai City of Runners. Perhelatan perdana yang rencananya akan berlangsung di Kebun Raya Bogor itu bakal diikuti sebanyak 3.000 peserta yang terbagi ke dalam 4 kategori, yakni 5K, 10K, Half Marathon 21K, dan Half Marathon Relay. Pendaftarnya 3.000, 60%-nya paling tidak ya, itu luar Bogor. Jadi ada hampir 2.000 itu dari luar Bogor. Bayangin, 2.000 orang itu akan nginep di Kota Bogor. Kalau nginepnya semalam aja berapa? Belum lagi kalau nginepnya 2 malam. Belum lagi kalau 2.000 orang ini kemudian rajin lari di Bogor dan nginep di Bogor akhir minggu gitu. Jadi untuk PAD, untuk konsep sport tourism, untuk menuju Bogor City of Runners, event ini sangat berarti. 10 dan 21 kita akan melalui Surya Kencana dan Pajajaran secara keseluruhan. Dan tentunya juga SSA, seperti itu. Uniknya karena kita akan melewati berbagai ikon Kota Bogor itu sendiri. Ya, kita tahu misalnya di Surya Kencana ada Lawang Surya Kencana, terus muter lewat Tugu lagi, termasuk juga sekitaran Juanda dan sampai Pajajaran. Uniknya dalam event tersebut, BHM akan memperlombakan lari bagi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, sekaligus sebagai ajang pencarian bibit-bibit pelari unggulan Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Herman Bones melaporkan.